Brokers. Kita sekarang udah berada di dalam kereta Kertajaya menuju ke Surabaya pastinya. Pas kita masuk ke dalam kereta, ternyata ada subscriber, viewers. Teman seduluran bonek dari Jakarta ya. Bonek Jakarta. Cikarang. Oh, dari Cikarang. Siapa Mas? Perkenalkan Mas. Arifin bersama Arifin. Siapa nih datang? Sama istri sama anak. Tiket dapat ya? Dapat lah. Alhamdulillah. Ini benar-benar perjuangan itu. Dibela-belain loh dari Cikarang nih cuman ke Surabaya nonton Persebaya. Yeah. Mantap. Mantap keren, jiwa. Keren. Gila, keren. Bonek Cikarang Mas saya sendiri atau ada teman? Banyak ya. Ini Mas pesan-pesan atau harapan? Ya semoga Persebaya menang lah untuk hari ini. Oh iya dong pasti. Besok. Oke Brokers, nih kereta sudah kita lagi mau berangkat jalan dan mau tahu kelanjutannya sampai di GBT. Ikutin terus vlog ini dan ciao. Yo Brokers, akhirnya kita sudah sampai di Stasiun Pasar Turi Surabaya. 12 jam perjalanan nih, 12 jam perjalanan. Dan sekarang nih kita tadi di kereta Kertajaya ini bareng sama seduluran Bonek Perantauan Jakarta. Bonek ada di mana-mana ya. Oke. Bahasa Jawanya apa? Bonek onok nandi-nandi. Oh. Satukan semangatmu. Pacul ijoku. Doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau masih bisa. Fashionnya ya, gayanya. Salam bener. Satu nyali. Ini Wani. Pakai Doc Mart. Celana buntung, kaos buntung. Maksudnya opo iki? Jadi rocker kayak kan rocker banyak udah dari Surabaya. Yo Brokers. Akhirnya kita sudah ada di persis di depan rumahnya Mas Fajar. Mas Fajar. Bonek mana nih namanya? Bonek mana nih? Asem Rowo Kali. Kemarin semalam kami nyampe di Stasiun Pasar Turi ini dijemput sama Mas Fajar ini yang baik hati ya. Terus ditumpangi ya. Tidur ya. Tidur. Jadi dia ini penyelamat kami dari gigitan nyamuk Pasar Turi. Bisa aja nih. Jadi kami sempat tidur di rumahnya Mas Fajar ini. Dan kebetulan Mas Fajar ini adalah guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Ya, bisa kita lihat nih, geser dikit. Guru bahasa Inggris. Ini tempat-tempat. Jadi ya. Mas Fajar ini guru bahasa Inggris, dia itu lulusan dari Akademi Pare ya. Akademi Pare Kediri. Jadi buat seduluran bonek nih yang masih PPI umuran SMP, SD mau belajar bahasa Inggris? Mau belajar bahasa Inggris di sini. Okay, rekomendasi. Direkomendasi nih. Langsung bisa ngomong bahasa Inggris conversation. Siap. Dalam perjalanan menuju ke stadion GBT ya pastinya. Nah, ini ada anggota baru nih yang ikut sama kita nih. Ternyata bonek dari Nganjuk ya, seduluran bonek Nganjuk nih. Bisa nekat bener-bener nonton ini estafet lagi. Datang ke Surabaya ini estafet dari Nganjuk ya. Perkenalkan, siapa jenenge? Akmal. Ini ceritain gimana nih proses dari Nganjuk sampai Surabaya nih. Gimana, berapa orang, terus estafetnya berapa? Dari Nganjuk sama anak-anak naik estafet. Habis itu jam berapa dari Nganjuk? Setengah tujuh pagi? Ya. Habis itu berangkat, habis Krian ternyata diperiksa sama polisi. Habis itu kembali lagi di Krian, naik bis ke Bungurasi. Habis itu naik ke Bungurasi, naik bis lagi sampai di jembatan Asem Rowo. Ya. Luar biasa ya Brokers ya, gila perjuangannya ini. Kamu umur berapa? 14 tahun, sudah nekat dari Nganjuk. Tapi udah izin sama orang tua ya? Udah izin, pastinya harus izin sama orang tua. Harus doa restu pastinya dari orang tua kan? Kacau. Demi Persebaya ini, partai besar lawan Awas Arema. Awas nanti kalau kalah ya. Ini bonek Nganjuk nih ya. Udah nekat dari Nganjuk, estafet. Pindah-pindah bis. Akhirnya bisa orang ikut. Orang pakai alas kaki ya? Hah?
Orang pakai alas kaki. Ya? Oh, lihat nih, enggak pakai alas kaki loh, lihat tuh. Wah, oh, nyeker loh. Lihat. Nyeker loh. Kamu enggak pakai sepatu ya? Sendalmu mana? Copot. Copot tuh. Oh, gila. Yo, brokers. Kita jalan kaki bareng seduluran bonek. Di ini tanah ini jadi bekas rawa itu. Tambak, tambak. Bekas tambak tapi mengering tanahnya. Untuk masuk ke GBT ini jalanannya ini dikelilingi oleh tambak. Jadi bisa dilihat sendiri ini tambak. Ini ngantri, kita ngantri masuk ke GBT-nya lewat geng. Ngantri, geng. Yes, salam satunya, Li. Gila, semangat banget ya. Mudah-mudahan semangat seduluran bonek nih terjaga sampai selesai ya. Harus menang ya. Okay. Harus wajib 3 poin. Berapa skornya? 2-0 aja cukup. Piro? 3-0. Wih, yakin Silva sekali. Silva gulo, Rek. Wih, yakin sekali, Bro. Oh, apa, Lur? Yo, brokers. Ini kita ketemu sama subscriber kita, viewers kita. Tadi kita disapa lagi Brother Soccer. Ya. Perkenalkan, siapa jenengnya? Saya Ridwan dari Tuban. Uish. Bonek. Bonek dari langsung Tuban. Dari Tuban ini, Mas. Iya. Bonek emang ada di mana-mana ya, brokers ya. Nih, harapannya apa nih untuk Persebaya hari ini? Persebaya 3 poin, 3-0. 3-0 ya. Harapannya amin. Semoga Persebaya hari ini bisa mendapatkan poin penuh ya. Amin. Dorong, Pak. Dorong masuk dulu. Hancurkan. 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 Mantap. Dari bonek mana nih? Manuan. Sini bonek Manuan. Oh, tempat kami biasa singgah di Surabaya nih, Manuan. Kenalin, siapa jenengnya? Alvian, Pak. Alvian dari bonek mana? Manuan. Ada pesan buat Persebaya hari ini? 3 poin wajib. 3 poin wajib. Harga mati, harga diri. Arema. Semuanya pastinya seduluran bonek pingin menang ya, dapat poin penuh. Persebaya rindu kemenangan ya. Rindu prestasi. Yo, brokers. Akhirnya ketemu lagi sama kita berdua di channel Brother Soccer. We become brother. Channelnya persaudaraan supporter sepak bola Indonesia. We become brothers. Oh, we become brothers itu adalah slogan Brother Soccer. Kita semua jadi seduluran, saudara ya. Yoi. Dalam persaudaraan sepak bola Indonesia. Oke, brokers, kita sekarang berada persis tepatnya di Tribun Timur. Tribun Timur karena kita akan lihat koreografi di Green North dan Tribun Green North Kidul. Dan Tribun Kidul. Di belakang kita juga tampak rekan-rekan dari tentara ya, dari marinir yang ikut menjaga. Supaya aman, keamanan tertib, kondusif. Bogor, ya, ada yang dari Bogor loh, bonek ada di mana-mana. Retes. Oke, brokers. Yuk kita langsung aja, kita lihat, ikutin terus. Gimana pertandingan nantinya, keseruannya atmosfernya derby Jatim, kita pasti lihat seru dan sengit ya. Yo, oke, brokers. Ciao. Ini kita sekarang berada di Tribun Timur bersama salah satu subscriber. Siapa namanya? Ridoi dari bonek apa? Bonek Centro. Oh. Bonek Prekros. Kita lihat teman-teman. Ini teman-teman saya ini. Salam katanya Le. Yo, brokers. Ini kita udah di Tribun Timur, di tempatnya di atas, paling atas. Sama bonek apa nih? Bonek Mafia. Oh, bonek Mafia. Lihat tuh. Mangan orang mangan, sing penting ngumpul ya. Makan bareng satu bungkus rame-rame. Yang penting apa? No logistik, no logika. Kalau perut kosong nggak bisa mikir, nggak bisa ngebela Persebaya nantinya. Dalam dan dunia, Lee! Yo, brokers, ini gue sekarang berada sama seduluran bonek nih yang totalitas nih, sampai buka baju, ngecat badannya. Aduh, ini dari bonek mana aja nih? Bonek 187.
Yang penting bonek dari mana aja tetap salam satu nyale. Oke, brothers. Panas. Berapa skor berapa nih? 3-0. 5-0. 5-0. Ya, dia panas-panasan nih jam setengah 2 panas hari tengah hari bentet kalau kalau tahu orang Betawi, tapi mereka enggak putus semangat ya, lihat tuh panas-panasan. Dinikmati, dinikmati demi Persebaya ya. Ijo, demi ijo, baju ijo. Oke, brokers, kita cari-cari teman-teman seduluran bonek yang lain yuk. Oke, ciao. Yo, brokers, gua akhirnya ketemu sama Bonita yang wah gila, cantik banget ya. Iya tuh. Ya, mas cantik cewek. Jadi penyegaran rohani nih di tengah para lelaki-lelaki bonek ini ya, ada Bonita cantik. Siapa, perkenalkan dong namanya? Nama saya Sarah. Namanya Sarah, weh, namanya Sarah sesuai sama ininya ya. Parase cantik ya. Udah ada cowoknya tapi sayangnya ya. Ini cowoknya ini, Mas. Halo. Udah ada cowoknya. Anggap aja enggak punya cowok ya. Ya, boleh kenal apa Instagramnya apa gitu mau? Instagram Sarah JNT22. Sarah? DNT22. Sarah JNT? DNT. DNT22. Oke. Ini harapannya buat Persebaya dan Bonita kedepannya apa nih? Semoga laga kali ini bisa ambil penuh 3 poin. Terus kedepannya Persebaya bisa juara. Terus buat Liga 1. Bonitanya sendiri gimana? Buat Bonita semuanya semoga lebih loyalitas. Enggak pas waktu Arema aja dukung, tapi semua pas laga semua dimanapun home atau away tetap dukung terus. Yo brokers, kita lihat nih, kita lihat apa nih? Lumpia GBT ya? Lumpia GBT. Lumpia GBT, no logistik, no logika. No logika. Kalau perut lapar nggak bisa mikir, makanya kita beli lumpia GBT. Total mendukung Persebaya. Nah ini deh. Masnya yang jual lumpia. Lihat tuh, habis diborong sama abis. Brother Soccer ya. Langsung diborong penglaris terakhir. Penglaris sama Brother Soccer dikasih harga istimewa ya. 10.000 dapat 5. Dapat 5. Sampai namanya Mas apa? Apa namanya? Mari. Mas Wari ini. Dia sesungguhnya pemenang Derby Jatim ini pemenang. Soalnya belum pertandingan belum mulai dia udah menang, udah habis dagangannya. Ini pemenang sesungguhnya nih. Persebaya lawan Arema pemenangnya Mas Wari ya. Pertandingan belum selesai langsung laris manis tuh. Langsung habis. Ini juga habis. Oke, menang, Mbak. Woi, menang banyak dia yang dagang lumpia ya. Tahu gitu kita Brother Soccer dagang lumpia aja ya. Oke. Oke, selamat, Mas. Bro, kalau gitu tahu gitu kita besok ke Persebaya dagang lumpia aja ya. Dagang lumpia sekaligus nge-vlog. Sekaligus nge-vlog ya, gila pendapatannya ya. Luar biasa lihat tuh. Ini makanan lumpia ini yang apa ya? Ini selalu terngiang-ngiang ini loh, kalau di Jakarta, aduh mau makan lumpia. Ini makanya aku balik ke Surabaya nih. Ngangen nih ya, ngangen nih lumpia GBT nih. Salam satu nyale! Nyale!
Kopra. Akhirnya tadi Persebaya meraih poin penuh ya. Alhamdulillah. Tadi mainnya bagus banget. Benar, ini Persebaya mestinya konsisten terus ya mainnya seperti ini ya. Jangan cuma karena lawan Arema mainnya bagus kayak begini. Semua musuh harus bagus mainnya. Kita minta komen dari seduluran Bonek tentang Persebaya tadi mainnya gimana? Mainnya lumayan. Bagus. Yang penting menang. Harus solikin. 3 poin utama ya. Ya. Tadi pemain yang paling oke siapa? Mis Bagus Solikin. Sama Mis Bagus Solikin. Ya. Sama. David Da Silva. David Gondol Da Silva. Mantap guys. Benar, tadi itu Persebaya mainnya dari back tengah sampai depan itu bagus sama apik banget. Sumpah keren banget. Akhirnya puas. Blok yang dia. Oke, TC kakek. Setuju lah betul oke. Wingi banget nih sehat. Surabaya Arema ini. Surabaya Arema ini. Mak menang, Mak. Masih bayar, Mak. Mak menang, Mak. Menang, Mak. Surabaya Arema. Bonek. Yo Brokers. Ini kita sekarang udah di luar GBT. Lihat padet banget nih Bonek. Menang, Mak. Bebas. Bebas. Ini tadi kita barusan ketemu sama salah satu subscriber viewers dari Brother Soccer. Tadi gimana permainan Persebaya? Puas? Puas enggak? Puas. 1-0 puas ya. Puas. Antri tiket ya. Iya. Siap. Tentunya lu. Yo Brokers. Masih di channel Brother Soccer. Barusan pertandingan udah selesai dan semua seduluran Bonek udah
pulang dengan happy ya. Happy, bahagia, ya, tertib. Karena apa? Karena Persebaya hari ini menang. Raih poin liga. Semua jadi kucing. Dapat hasil yang memuaskan dan tidak rusuh ya. Bonek sekarang tuh dewasa ya. Sudah dewasa. Dewasa asli. Gimana? Ada yang mau diomongin ini bonek dari mana? Bonek dari mana nih? Oh, YouTube. Saya kata semua jadi kucing. Bonek dari mana? Dari Bonek Andes. Karangpo. Terus ada harapannya buat Persebaya dan teman-temannya lebih bagus. Seduluran bonek apa? Semoga kedepannya lebih bagus. Ah, kesana sana. Apa? Semoga kedepannya lebih bagus Persebaya. Satu-satunya bonita. Ayo satu-satunya bonita. Harapannya saya ya biar apa ramai lebih. Semua diajak semua ya. Oke. Lagi. Semoga Persebaya juara. Amin. Oh, ini loh. Ini langka tapi aneh tapi nyata ya. Ini bonek Malang. Malang gak Aremania toh, Cak. Malang ono bonek iki. Aremania toh. Mantap. Los. Ini dari Malang. Ini aneh tapi nyata ya, langka ya. Ada bonek. Bonek tapi Malang. Malang Raya. Bisa diceritain dari Malang ini ngeri nggak dari Malang nih pas? Berangkat malam mas. Berangkat malam. Sama siapa aja? Sendiri. Ada sweeping nggak di sana atau apa? Ada rusuh? Gak ada, aman. Aman ya. Aman semua dari kunci. Los Malang. Ada Instagramnya mas? Ada Instagramnya. Ada. Bonek Malang. Bonek Malang Raya. Bonek Malang apa? Bonek Malang Raya. Instagram ya? Oke. Oke. Berarti ya. Oke. Ngomong. Tadi ini juga subscriber Brother Soccer nih. Okay. Dari bonek. Mana? Bonek dari mana? Jombangetan. Jombangetan, wih jauh ya. Ini ke sini estafet atau apa? Sepeda. Benar. Naik motor ya? Aduh. Gila, ini baru namanya Bondon. Bisa pantunan gitu ya? Wow. Sepeda motor. Maksudnya kalau orang Jawa Timur itu motor itu sepeda. Ngomong apa sama bonek Jombang apa sama ibu sama siapa lah di rumah? Pak, Bu, Persebaya menang, semua itu ngomong. Oh, satu-satu. Persebaya menang, alhamdulillah. YouTube. 3-2-1, yo brokers. Barusan nih kita lagi jalan pulang, ditegur nih sama bocil, bonek cilik nih. Ayo, sebut jenengnya, ayo. Yang ngomongnya ke kamera. Sandi. Sandi. Ini siapa? Arifin. Kamu kelas berapa berdua? SMP. Oh. Kesini sama siapa? Sama kakak. Kamu mana? Hilang. Nanti kita mau jumpa. Ini pulang di mana? Pulang. Ini bonek dari mana nih? Bocil dari mana? Simo. Hah? Ke kamera ngomong ke Simo. Bonek Simo. Masih Surabaya juga ya. Ini generasi bonek masa depan ini. Generasi bonek masa depan nih. Tadi gimana ngelihat Persebaya main? Bagus saya api ya. Mayan, siapa pemain paling ini? Lihat kamera. Siapa pemain paling disenangi tadi? Irfan Jaya. Kamu? Sama. Oke. Okay. Kamu berharap nih Persebaya ke depannya gimana nih? Tambah enak mainnya. Tambah enak ya. Tadi udah enak loh, tambah enak lagi. Wah, mantap. Kamu? Pelatih kita kanya. Sama pasti. Oh. Sama. Apa katanya kurang apa? Pelatih kita kanya. Kurang tinggi takanya. Oh, begini main kayak Barcelona berarti ya. Ini bocil yang masa depan bonek ada di mereka nih. Jadi kita harus mendidik bocil ini biar jangan rasis ya. Jangan rasis lagi karena apa? Kita mau nonton Persebaya ke stadion itu dengan aman ya, dengan rasa aman gitu. Jadi kita rivalitas 2x45 menit. Kita boleh jadi musuh 2x45 menit tapi setelah keluar kita jadi saudara. Oke, salam satunya Le. Wani. Mau ngomong apa lagi buat Persebaya, pesan-pesannya? Jangan rasis lagi. Tambah enak mainnya. Malu-malu, masih malu-malu. Ya wes, oke. Dadah. Oke, brokers. Akhirnya kita sudah selesai ya vlog ini. Sudah selesai sampai di sini. Dan hasilnya cukup memuaskan. Memuaskan sih. Memuaskan banget ya, Persebaya mainnya bagus, layak untuk menang ya dengan permainan sekali. Seperti itu banyak ya. Peluang. Banyak peluang. Banyak peluang. Artinya bisa menang lebih dari 1-0 ya. 1-0. Ya, terus teman-teman seduluran bonek juga tertib ya. Terima kasih. Semua seluruh bonek, kami bisa nonton dengan aman, tertib dan kondusif. Yoi. Dan apa namanya, respectnya lumayan juga ya. Yo. Dan Mas Fajar mau ngomong apa? Ngomong apa nih Mas Fajar nih? Ini nih, kalau saya sih sebagai
Bonek juga ya. Itu untuk penjualan tiketnya itu kalau bisa informasinya lebih detail. Dan Persebaya sendiri kan punya banyak supporter, jadi kalau buka loket itu jangan satu titik gitu. Kalau satu titik itu akhirnya ya membludak kayak kemarin gitu ya, agak mungkin, rusuh kemarin ya, iya, agak rusuh, pembelian tiket gitu. Jadi tiketnya besok untuk Panpel diperbaiki dalam sistem manajemen tiket. Sistem ya, sistem manajemen tiketnya. Itu aja sih. Tapi Persebayanya masih bagus kok. Thank you. Sampai jumpa di vlog berikutnya dan jangan lupa ya subscribe YouTube Brother Soccer. Kalau mau follow Instagram, Instagramnya di Brother Soccer 2018. Okay, boleh komen, di like apa aja lah. Oke. Thank you. Dah. Ciao.